Mandi bagi sapi karapan sudah merupakan hal biasa. Bisa pagi, sore, bahkan malam. Namun kali ini berbeda, mandi ke laut sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Telusur Jelajah. Perkiraan lagi kek. Kena on Bandar Jawa re. Ahli spiritual beda. Ya re. Ya re. Telusur Jelajah sore ini kembali ke Madura. Pulau budaya, tradisi yang menjadi ikon sampai dengan saat ini, karapan sapi. Setelah pada kesempatan sebelumnya, Telusur Jelajah banyak melihat mengeksplor kandang-kandang tim karapan sapi di seputaran Kabupaten Probolinggo. Sore ini kita kembali melihat kandang tim karapan sapi Bandar Jawa milik Haji Mamang. Bandar Jawa Kandang Sampang juga biasa disebut sebagai tim karapan sapi judi online milik Haji Mamang Duro. Sore ini spesial bersama beliau mandi sore pasangan sapi karapan ke Pantai Damarwulan, Desa Aingsare. Sebagai informasi, Pantai Desa Aingsare merupakan akses utama menuju lapangan Mitra Cendana. Informasi yang diterima Telusur Jelajah dalam waktu dekat di lapangan Mitra Cendana akan diadakan seleksi kawedanan tingkat Kabupaten Sampang pada tanggal 20 Agustus 2023. Sebagai bentuk perawatan yang lebih maksimal jelang lomba karapan sapi di bulan Agustus ini, tidak hanya perawatan rutin di kandang seperti peningkatan kuantitas jamu, ada cara yang berbeda seperti yang dilakukan saat ini, memandikan sapi ke laut. Satu tujuan tentunya yang ingin dicapai, menjadi tim juara dalam seleksi kawedanan dan mewakili Kabupaten Sampang di Lomba Karapan Sapi Piala Presiden 2023. Selain memaksimalkan perawatan pasangan sapi yang ada saat ini, informasi yang bisa disampaikan dari tim karapan sapi Bandar Jawa milik Haji Mamang Duro saat ini sedang mengincar amunisi baru. Sebelum kita melihat sapi yang menjadi incaran tim Bandar Jawa, saatnya memandikan pasangan sapi yang akan berlaga di seleksi kawedanan tingkat Kabupaten Sampang 20 Agustus 2023 sambil menikmati hembusan laut selatan Madura. Ayo Bandar Jawa menjadi bintang dan menjadi tim juara di Lomba Karapan Sapi Piala Presiden 2023. Mandi sore sapi Bandar Jawa bersama pemiliknya, ownernya Haji Mamang Duro, beliau lagi di tengah ya, ikut mandi sore juga. Cuman sore ini air lautnya tambah naik pasang ya, pasang, dan ini di Agustus ini ya. Hembusan angin di selatan Madura lumayan kencang, angin timur.
Memandikan sapi ke laut selesai, saatnya melanjutkan perjalanan kita sore ini bersama Haji Mamang Duro melihat sapi incaran tim Bandar Jawa. Tujuan perjalanan kita kali ini di Kecamatan Belega, tepatnya di kandang tim karapan sapi Jet Israel. Apakah jadi tim Bandar Jawa meminang sapi milik Jet Israel? Ikuti terus video ini. Woi, pakai jago. Jet Israel. Auburn apa Pak Kinona? Nah, Auburn apa Kinona? Ural balap. Halo semua, to the point aja. Malam ini telusur jelajah di Belega di kandang tim karapan sapi Jet Israel, punyanya Bapak Rosi. Malam ini pemilik tim karapan sapi Bandar Jawa, Haji Mamang, pakai kopiah ya, memantau langsung untuk calon amunisi baru. Sapi yang menjadi incaran tim Bandar Jawa, namun faktanya tidak sesuai karena secara postur ya, bukan tentang aksi sapinya, posturnya tidak cocok, terlalu kecil dengan yang diincar Haji Mamang Duro pemilik tim Bandar Jawa. Jadi malam ini dari kandang Jet Israel, informasi yang bisa disampaikan no deal, karena memang posturnya ini sapinya lebih kecil. Serba-serbi menjelang lomba karapan sapi di Madura seperti ini selalu diisi dengan kesibukan dalam berbagai aspek, misalnya mencari sapi baru untuk tampil sebagai tim juara. Sekilas malam ini dari kandang tim Jet Israel bersama Bandar Jawa. Dan untuk secara khusus pada next video telusur jelajah akan kembali berkunjung ke kandang tim karapan sapi Jet Israel.